Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat. Halo guys, ini kucing, nama kucingku yang cewek namanya Chia guys. Tapi aku heran, kucing ini kucing yang terjorok di antara semua kucing-kucingku guys. Pap di mana aja, pipis di mana aja. Aku sudah bertanya kepada teman-teman gimana caranya mengatasi kucing yang jorok. Dan semua saran udah aku lakuin, tapi masih aja jorok. Meskipun dikasih pasir, tapi tetap aja nggak mau dipasir, guys. Saya jadi kebingungan. Harus gimana ya caranya? Terus ini si Chia ini kucing yang sangat aktif, sangat nakal. Jadi yang lainnya pada ngikutin, guys. Manjat-manjat pagar, terus ngacak-acak barang. Pokoknya paling jorok, paling jutek, paling nakal. Kalau masalah nakal nggak apa-apa, saya juga maklumin ya guys, karena namanya juga binatang. Tapi ini ya masalah joroknya, ampun deh. Kadang capek ya ngebersihin bekasnya juga, kadang dikurung juga masih tetap apa ya, jejoroknya gitu, susah sih. Padahal dia kucingnya cantik, bulunya bagus, tapi duh gimana ya, kadang kesel. Udah beberapa cara saya lakuin, tapi belum ada satupun yang berhasil guys. Makanya di sini saya minta saran gimana caranya mengatasi kucing yang jorok seperti ini guys. Kalau mau dikasihin orang, sayang juga, karena emang sebenarnya kita juga sayang sih sama si Chia karena lucu. Tapi ya itu dia, ngerjain banget. Pokoknya super capek ngurus si Chia. Minta informasinya, tolong harus digimanain gitu cara mengatasi kucing yang seperti ini. Kadang saya menyerah guys, tapi ya dipikir-pikir, mau dikasihin ke orang lain juga kasihan, belum tentu makanan dan ini itunya terjamin gitu guys. Apalagi kalau di jalan gitu kan, belum tentu bisa makan atau gimana. Terkadang juga saya patah semangat ngurus ini nih, harus gimana gitu. Capek sih, bener-bener capek ngurus ini nih, ngurus yang satu ini. Kalau yang lain mah enggak ya guys. Terus yang lainnya juga kadang ngikutin tingkahnya dia gitu guys, manjat-manjat, jadi yang lain ngikutin. Terus minum di WC, yang lain juga ngikutin, padahal enggak gitu. Tolong minta informasinya nih. Halo iya Chia, supaya enggak jorok gitu ngatasinya kayak gimana gitu. Karena udah beberapa cara saran dari temen saya coba, tapi tetap nggak berhasil gitu. Terus herannya lagi, di pinggirnya dikasih pasir, tapi tetap aja pop sama kencingnya di bawah pasirnya gitu guys. Jadi heran gitu, harus gimana gitu. Udah dikasih cuka, udah dikasih jeruk lemon, udah dikurung, tetap aja dia mah nggak ngerti-ngerti, seakan-akan dia nggak tahu pasir gitu. Padahal lagi kecil ngerti. Kalau pas datang ya ngerti, biasa di pasir, tapi pas kesininya kok jadi seperti ini guys. Nah inilah curhatan saya tentang si Chia. Mohon informasinya, mudah-mudahan berhasil, karena beberapa cara juga nggak berhasil guys. Nah ini dia nih, barusan menjatuhin ini nih, menjatuhin apa, tempat ini baju kotor. Terus sekarang dia tidur, masuk nih sama si Amei di dalam tuh, lagi tidur. Biarin aja dia.
Cukup sekian ya guys, saya minta sarannya dari teman-teman semua yang ngerti tentang kucing ya guys. Cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Kalau suka jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.